Bupati Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur Marianus Sae mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk bertarung dalam Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Kedatangan calon gubernur NTT Marianus Sae tersebut didampingi oleh calon wakilnya Emilia Nomleni yang juga merupakan satu-satunya calon wakil gubernur dari unsur perempuan. Pasangan calon dengan tagline membangun NTT dari desa ini diusung partai PKB dan PDI Perjuangan. Bupati dua periode tersebut datang ke KPU dengan mengenakan pakaian adat mereka dan dikawal ratusan pendukung dan simpatisan ke kantor menggunakan kendaraan sepeda motor. Marianus dan Emilia merupakan pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU setelah pasangan Benny Harman dan Benny Little Noni yang diusung Partai Demokrat, PKPI dan PKS, serta pasangan calon Eston Fonai dan Christian Rotok yang diusung Partai Gerindra dan PAN. Ketua KPU NTT mengatakan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT dibuka dari tanggal 8 sampai 10 Januari 2018. Untuk tiga pasangan calon ini semuanya telah kami terima pendaftarannya karena berkas pencalonannya itu sudah lengkap dan sah sehingga kami menerima pendaftarannya. Seandainya kalau ada syarat pencalonan yang tidak ada atau tidak ada tapi tidak sah, maka kami akan mengembalikan berkasnya dan diberikan kesempatan kepada mereka untuk datang lagi selama masa pendaftaran. Tetapi hari ini semua berkasnya sudah lengkap untuk syarat pencalonannya, sehingga kami juga sudah memberikan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Calon Gubernur NTT Marianus Sae mengatakan, jika terpilih dalam perhelatan panggung politik NTT, dirinya akan fokus pada pembangunan NTT seperti mengangkat 18 kabupaten di NTT, dan keluar dari zona merah daerah tertinggal. Saya menyampaikan bahwa saya lebih fokus bagaimana mempercepat pembangunan Nusa Tenggara Timur yang sekarang beban itu masih ada, yaitu 18 kabupaten tertinggal ini ya sebetulnya hal yang harus kita pikirkan bersama, yang harus kita kerja secara bersama-sama untuk bahwa NTT ini 16 kabupaten yang masih dalam kondisi tertinggal ini supaya bisa keluar dari ketertinggalan. Ini beban kita, yang lain-lain nanti dulu lah. Sekarang kita bicara dulu persoalan NTT yang harus diselesaikan. Terima kasih. Sementara itu calon wakil gubernur NTT Emilia Nomleni menambahkan visi misi kedepannya, pihaknya juga bertekad memberantas human trafficking atau perdagangan manusia yang marak di NTT. Sementara paket bakal calon gubernur, wakil gubernur usungan Nasdem, Golkar dan Hanura, Victor Bungtilu Lais Dokat dan Yosep Naesoi mendaftar ke KPU pada tanggal 10 Januari 2018. Total pasangan calon pada Pilgub NTT 2018 kali ini diikuti oleh 4 pasangan calon. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.